Hai teman-teman, sebelum masuk ke videonya, mari kita bersama-sama support channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi yang masuk HP kalian ketika gua udah upload video terbaru, teman-teman. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel The Gamers. Di video kali ini, gue bakalan membuat video tutorial profit terbaru di game Growtopia teman-teman. Nah, di episode kali ini, di video kali ini, gue bakalan bikin tentang profit dari 10.000 gems menjadi 12 WL teman-teman. Nah, kalau kita beli WL dengan menggunakan 10.000 gems ini, kita cuma dapat 5 WL doang cuy. Tapi kalau kalian lakukan hal ini, kalian bisa dapat 12. Loh, kok bisa? Ini kan 2 kali lipatnya. Nah, di sini gua bakalan kasih tahu caranya gimana. Oke, tapi sebelum itu, kalian bantu subscribe channel ini teman-teman karena semua itu gratis, jadi mohon bantuannya. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengumpulkan dulu games sebanyak 10.000. Nah, di sini gua udah punya 10.000 games dan kalian bisa mendapatkan games itu di World BFG Free. Yaitu gratis BFG teman-teman. Nah, maksudnya BFG itu yaitu kalau kalian hancurin blok itu kalian bisa dapat games kayak hancurin fish tank, Elgrid. Nah, itu salah satunya semua teman-teman. Oke, di sini gua bakalan tunjukin dulu contohnya untuk BFG free yang bisa kalian cari di sini nih. Bentar. Ini kok nggak mau kegeser. Oke. Nah, di sini bakalan ada tulisan free BFG, kalian cari-cari aja. Kalau udah ada free BFG, kalian tinggal masukin wordnya teman-teman. Nah, gue bakalan liatin contohnya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah word BFG free ya. Kalian bisa dapat games dari menghancurkan blok di word yang bentuknya kayak gini teman-teman. Oke, kalau kalian udah dapat 10.000 games, langkah selanjutnya adalah kalian pergi ke shop atau kalian pencet aja gamesnya. Terus kalian cari ini nih. Kalian cari weather mesin. Oke, kalian scroll ke bawah. Terus di sini ada Treasure Blast. Nah, kalian langsung aja beli Treasure Blast-nya teman-teman dengan menggunakan 10.000 gems, oke? Di sini gua bakal langsung beli aja. Oke, udah gua beli teman-teman. Nah, oke. Kalau kalian udah beli, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal menggunakan Treasure Blast-nya teman-teman. Nah, ini nih, Treasure Blast. Cara menggunakannya itu kalian cuman kayak gini nih. Cara menggunakannya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal pencet terserah. Misalnya gua pencet di depan nih. Oke. Nah, kalian tinggal tulis nama word yang akan kalian gunakan untuk menggunakan Treasure Blast ini. Contohnya gua tulis di sini tutor digi. Oke. Tutor digi. Oke, let's go. Langsung aja kita create. Nah, kalau udah masuk kalian langsung pasang WL supaya kagak ada orang yang langsung nge-save word ini. Jadi aman teman-teman. Oke, kalau udah kepasang kayak gini udah aman. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah bentar gua amanin dulu teman-teman. Nah, so, udah aman nih. Kalau kalian udah masuk ke word-nya dan kalian harus buru-buru save ya. Save itu sangat penting. Kalau kalian udah masuk ke word-nya, kalian tinggal cari harta karun teman-teman. Jadi di Treasure Blast ini ada harta karun, yaitu yang seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di atas nih, yang ada kayak warna kuning-kuning tuh di atas tuh. Kalian tinggal hancurin-hancurin aja dan otomatis kalian bakalan dapat telur teman-teman. Nah, bentar kalian lihat sendiri dan gua bakalan skip untuk kita dapat telurnya teman-teman. Dan telurnya itu harganya 12 WL cuy, mantap kan? Oke, di sini gua bakalan skip aja sampai udah dapat telurnya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kalian udah hancurin-hancurin harta karunnya, kalian bakalan dapat stone egg yang kayak gua dapetin ini nih. Nah, gua dapat stone egg di sini, teman-teman. Dan ini bisa kalian jual dengan harga 12 per 1, 12 WL cuy. Nah, ini gua bilang profit karena kita cuman kehilangan 10.000 gems yang kalau dijumlahin ke WL itu cuman dapat 5 WL. Ini kalau kita jual dapat 12 woi. Mantap sekali kan? Oke. Dan di sini langsung aja gua bakalan jual di Bui Egg, teman-teman.
Nah, dan gua bakalan record lagi kalau udah selesai gua jual cuy, oke? Oke teman-teman, di sini telurnya udah laku dan kalian bisa lihat di sini tuh withdraw wordlock you have earned 12 wordlock teman-teman. Nah, kita dapat 12 WL dari penjualan telur kita. Nah, kalau kalian mau jual itu jangan khawatir nggak laku teman-teman. Karena ini telur ini sangat dicari-cari oleh pro-pro player di Grotopia teman-teman. Nah, kalian masuk ke Buy Egg. Nah, kalau kalian mau jual telur kalian itu di sini aja ya. Oke. Kalau udah masuk, kalau ada orang kalian tinggal promosi-promosi aja telur kalian. Tuh, kayak ada orang tuh. Kalian tinggal promosiin telur kalian ke word kalian ya. Tapi kalau nggak ada orang kosong, kalian bisa tulis di bagian sini nih. Nah, di sini kalian bisa tulis. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Mana ya bekas-bekas gua tadi? Loh, udah nggak ada cuy. Udah banyak yang ADD kembali cuy. Tadi gua udah kasih situ Aisel 12 WL Stone Egg. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalian tulis aja di situ. Tuh, ada yang jual juga nih. Yes, dia kita tanya. Dia jual berapa cuy? Nah, dia jual 11, tapi kita itu 11 itu harga paling murah ya, tapi gua saranin jual 12 aja supaya permennya supaya profit cuy. Oke. Okay? Sini langsung aja kita masuk ke world gua yang sangat-sangat cupu, yang belum jadi teman-teman, tapi udah rata lah, udah bersih. Oke. Okay? Di sini kita langsung aja ambil WL-nya teman-teman. Oke, okay, withdraw world lock. Oke, okay, itu adalah profit terbaru dari gua. Semoga bermanfaat dan kalian bisa lakuin di Grotopia kalian. Oke. Okay? Untuk yang baru bergabung jangan lupa dibantu like, share dan di-subscribe teman-teman. Karena semua itu gratis jadi mohon bantuannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.